PGRI Kota Pekalongan belum lama ini meluncurkan Smart School SMP 14 sebagai salah satu rintisan sekolah yang ditunjuk dalam pengimplementasian gerakan 100 Smart City. Smart School sendiri merupakan sekolah yang memanfaatkan akun belajar untuk kepentingan pembelajaran maupun manajemen sekolah. Smart School tersebut juga merupakan program PGRI Kota Pekalongan dalam rangka digitalisasi sekolah. Namun karena PGRI tidak bisa menjangkau semua sekolah, maka ditunjuk 12 sekolah rintisan dari semua jenjang, salah satunya SMP Negeri 14 Pekalongan. Hal tersebut dijelaskan Ketua PGRI Kota Pekalongan, Mabruri, usai launching Smart School di SMP Negeri 14 Pekalongan, yang sekaligus bertepatan dengan rangkaian puncak peringatan HUT ke-42 SMP Negeri 14 Pekalongan. Pihaknya mengungkapkan, sebelum diluncurkannya Smart School, PGRI Kota Pekalongan sudah melakukan pendampingan kepada sekolah. Dan SMP 14 sudah melakukan proses pelatihan kepada guru. Sehingga segera mungkin akun belajar dalam rangka digitalisasi sekolah akan dimanfaatkan dalam pembelajaran maupun manajemen sekolah. Mabruri menegaskan bahwa sistem informasi berbasis web atau Smart School adalah salah satu solusi untuk lebih mengefisienkan penyampaian informasi mengenai suatu lembaga pendidikan, sehingga layanan lengkap untuk sekolah dapat terintegrasi. Pihaknya berharap untuk manajemen sekolah, guru mengajar, administrasi guru, hingga siswa belajar bisa mengakses sumber-sumber yang sudah disediakan oleh kementerian dengan satu akun belajar. Kita siap melakukan upaya apapun untuk membentuk smart school. Jadi konsep smart school itu adalah konsepnya sekolah yang mengedepankan digitalisasi sekolah sesuai dengan program pemerintah yang digalakkan oleh pemerintah. Ya, dengan memanfaatkan berbagai platform-platform pembelajaran maupun manajemen sekolah. Irfa Febriani, Batik TV melaporkan. Sebelum kalian saya langsung